Yolo guys, welcome and welcome back di Fantasel. Dan kita kembali lagi melanjutkan GTA San Andreas roleplay kita ya. Masih di server MTA guys. So, di episode kali ini guys, gue ditemani oleh... ya... kalau kalian tahu ya kan, ini adalah Bang Selepet Aeon guys ya. Nah, kita lagi ini guys, lagi main komedi putar nih, udah kayak pacaran nih kalau kalian lihat nih ya. Waduh, udah kayak pacaran nih kita, Bang, di sini, Bang. Gak kan gua kan ini ponakan ceritanya nih, Bang. Om satu lagi, Om satu puteran lagi, Om. Apa, Cak? Aduh. Gila. Bentar lagi nih kita turun nih, satu putaran lagi nih. Iya. Yeah. Sampai. Ayo, sampai. Let's go, kita turun. Turun juga sampai kita, Bang. Ini. Wah, mantap juga ya. Mana nih? Mau nyoba beli helm enggak? Lu mau beli tas? Tas lempang boleh kalau apa? Tas lempang 950, Bang. Mahal bener gimana? Waduh, mahal. Iya, 950.000. Eh bang, gue pengen nyobain dulu lah mancing di sini, bisa nggak ya? Apa di sini nih? Iya, coba ya, gue ambil dulu pancingan nih. Bisa nggak nih ya mancing kita di sini ya? Wih, bisa kah bang ini? Tapi kamu tidak harus sejauh itu katanya. Kok nggak bisa ya? Ya udahlah, nanti mancingnya kita di kali aja bang. Coba dulu lah kita ke ini yuk, beli ini, beli helm. Iya, helm. Iya. Di mana sih, Indomaret apa apalah itu? Ya kan katanya di Indomaret ya. Indomaret kali apa Apple? Iya. Yuk, let's go. Nah, ini guys, ini motor ya, hasil kerja gua tuh kalau kalian tahu nih. Hasil kerja apa sih namanya, guys? Kemarin kita jadi tukang masak-masak itu ya. Nah, itu lumayan tuh penghasilannya tuh. Terus juga ya, yang gua suka di sini itu, guys, ya servernya berani berbeda ya. Make Indokultur kayak gitu guys, kayak lajurnya di kiri kayak gitu ya. By the way nih gua belum ada SIM nih guys ya. Takutnya gua kena ini cuy, kena tilang nih sama Mang Selepet nih. Ini tempat ATM mana ya by the way ya? Coba dulu ya. Anda kenapa Anda? Om. Om tolong Om ini Om. Biasa Om, beda penglihatan. Kenapa tadi? Oh, salam kenal, aku baru jalan. Siap. Tito. Oh, Mas Tito. Iya. Salam kenal juga, Mas. Wih, ada yang punya Evo aja tuh ya. Nah, kalau di sini di MTA itu, guys, itu modnya dari sono ya, dari servernya gitu, guys. Gimana teman saya, Pak? Udah kah? Berapa, oh, Pak? Berapa? 20.000. Nah, ini ya Pak ya. Makasih Pak. Ayo mari. Ayo Bang Selepet. Oh, ini showroomnya guys. Showroom mobil ada di sini ya. Tuh lihat tuh, udah kayak mobil bekas tuh showroomnya. Nah, kita juga belum ngelihat tempat mekanik gitu coy. Mang Udin. Woi. Halo. Woi, ini yang tadi ya? Beli helm di mana, Bang Pe? Ada di 24/7 itu. Oh, enggak bisa, woi. Woi. Nomornya. Iya. Duluan. Iya, hati-hati ya. Uang gua sisa 60.000, guys. Asli nih. Tadi gua udah nyoba, guys, di server ini bisa judi, cuy. Serius, bisa judi, seru cuy. Nanti dah, gue bakal tunjukin ke kalian deh nanti ya. Nah, di sini ya bang ya. Nah, jadi beli helm itu guys di toko yang paling ujung ini nih. Di sini ya. Let's go. Sebelum itu. Selamat datang di Republic City. Wih, Republic City ya. Sebelum itu kita ambil dulu nih guys di sini nih. Layaknya supermarket coy, ambil dulu. Nah, keranjangnya di sini. Nah, ya enggak tuh bang, ada tiket lotre. Mau beli tiket lotre enggak lu?
Oke, 45.000 mahal banget. Iya, mahal lah. Apa kartu remi ini? Dapat. Buku catatan untuk apa nih? Dadu tuh, dadu. Buku kontak 10.000. Koper. Helm biker 60.000. Gua pas banget, Bang. Ini helm motocross 80.000. Yang ini tas 150.000. Gua yang ini aja lah, helm biker lah. Tuh 60.000, Bang. Enggak lah, sisanya untuk bertahan hidup, Bang. 3.000 perak. Udah, kita ngomong dulu sama Mamang ini nih. Oke, kita bayar dulu ya, guys ya. Kita talk nih. Nah. Kasirnya cuma satu, Pak. Iya, cuma satu, Bang. Nanti gantian. Joni. Ah, tuh 60.000 tuh. Udah tuh. Bisa pakai helm gua kan kali ini, Bang. Wih, mantap. Aduh, duitnya sekarat. Sama. Sama, gimana kalau kita mancing aja, Bang? Ya udah nih. Yuklah, kita mancing dulu di selokan, Bang, biar dapat duit. Nah, gua dapat helm baru, guys, ya kan? Walaupun motor kita nggak ada SIM-nya, kita pakai helm nih. Anjas. Pakai helm gua. Kita mancing dulu lah biar cari duit, Bang, gitu. Ini tempat apa nih? Oh, Los Santos Garage, guys, di sini. Nah, gua itu biasanya, guys, mancing itu di sini ya. Di kali, guys, sama Mang Slepet nih. Oke, kita mancing dulu, Bang. Lumayan, Bang. Wah, ini bekas bungkus rokok kita tadi ini, Bang. Apa tuh? Iya, bungkus rokok kita tadi itu. Ini dong pancingan gua. Wih, di mancing kita di kali, Bang, bukan di laut, ya kan? Kalau di laut nanti kalau udah punya inilah, punya apa sih namanya? Kapal laut, kumpulin duit dulu, Bang. Dapat ikan apa, Kak? Ikan duyung, kah? Dapat ikan duyung ya, Bu. Wih, dapat 900, gua mayan ya kan. Beli tas tuh, Bang, 950.000, cuy. 950.000 mah. Ngelebihin harga itu tuh, motor gila sih. Strike lagi nih gua. Jadi mancingnya itu ya, kita pencet M dulu ya. Kalau kalian warga baru di sini kan, terus kita klik ke arah airnya gitu, guys ya. Udah itu nanti di sebelah kanan ketika kalian udah menangkap ikannya, karakter kalian nih. Nah, ini kalian harus prepare dengan memencet tombol spasi nih, guys, tuh. Nah, tapi harus di tengah-tengahnya gitu, guys, atau di ijo-ijo ya, pasin di ijo-ijo. Nah, kalau yang ini itu make row nih. Row itu panah, guys, kiri kanan ya. Panah kiri kanan gitu, jangan sampai ke warna merah. Jadi kita seimbangin gitu, guys. Nah, tuh berhasil tuh. Lagi tuh. Sama di sini ada pekerjaan baru, guys. Ah, ini kurang kuat gua, yaitu lumberjack ya. Dan kita juga belum pernah nyoba ini sih, kerja jadi tukang bus sih. Nanti deh kita coba deh jadi tukang bus ya. Oh, beli parkiran mana? Di itu tuh di supermarket. Oke. Nah, itu ada tulisan ojeknya gimana tuh? Gitu. Wah, ada yang jebur, Om. Astaga. Woi. Anjay. Bisa begitu. / S, woi. Aku pengen kerja jadi supir bis. Gimana ya? Ganti-gantian gak tuh sama orang-orang tuh? Rebutan Rebutan ya?
Dan oke guys, mungkin segitu dulu ya perjumpaan kita kali ini di GTA San Andreas roleplay kita ya. Dan ya, itu lihat tuh guys, ada orang yang tenggelam dan gua lagi nyari duit nih dengan cara mancing gitu guys, sama Mang Selepet Ayon dan warga-warga yang ada di sini gitu ya guys ya. So, mungkin segitu dulu.